desa kami termasuk dalam rute Safari Ramadan. Saya sengaja mencari tempat yang di pelosok seperti ini supaya dirasakan kemanfaatannya, karena tidak selamanya Pak Gubernur, Wakil Gubernur itu bisa hadir bersilaturahim dengan masyarakat sampai ke ujung pelosok seperti ini. Harapan kita bisa juga sambil melihat kondisi yang ada di daerah-daerah pojok seperti ini.